Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمة الله وبركاته. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Selanjutnya mari kita khidmatkan, konsentrasikan perhatian kita, tundukkan hati kita untuk sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk acara yang telah kami sampaikan di atas. Maka dari itulah kepada Ustaz Zuri berkenan untuk memimpin pembacaan tawassul. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'udillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
Sumail arwahi abaihi wa ummadihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikati wal qurrabin wal karubin wa syuhadai wa sholihin wa alikullin wa sabikulli wa ila ruhi abin adam wa min akhwa salam bainahuma ila yawmiddin sayyidin laylamul fatiha Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin ya Rasulina Sayyidina Sulam Bakim Sayyidina Sulam Sumail arwahi sadatina amalina wa aimatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in la min shan ila yawmiddin shay'u lillahi lahumul fatiha Ar-Rahman Ar-Rahim alayka yawmiddin ya Rasulina Sayyidina Sulam Bakim Sayyidina Sulam ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين بالدين العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ووليتين ومسلمين ومسلم مشرق الأرض إلى مغربها من يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Suma ila arwahi ahli silsilatil qadirah wa naqsabandiyah wa jami'i ahli turuqi khususan ila hadrati sultan awliya ghazil azam kutubul alamin jadu syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani wa jadu sahib al-Qasim Junaid al-Baghdadi wa jadu syekh Ma'ruf al-Karakhi wa jadu syekh Sirus Saqadi wa jadu syekh al-Bustami wa jadu syekh Sahba'ud al-Nasabandi wa hadrati imami Rabbani Rasul Karim di Syekh Abdullah Barak bin Muhammad ila hadrati syekhuna marusyiduna bil mu'minin hadrati syekh Ahmad Shu'aibul Abadajul Arifin ila hadrati syekh Mukarram hadrati syekh Muhammad وصولي ما براي مال سلسلة ملاقدين عنهم شهور الليل هم الفاتحة الرحمن الرحيم عليك يمتين يا مشيدنا الشيطان الدكيم سلام ثم إلى أرواح والدينا والديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمتنا وأمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن لحقنا علينا ولمن أوصانا وأستوصانا وقل لدينا عندك بداية الخير شهور الليل هم الفاتحة ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها من يمينها إلى شمالها ومن قاب إلى قاب من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة خصوصا Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Alih Nabi Akbar yang sedang melaksanakan milad ulang tahun ke-74 tahun, kita iringkan doa mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan panjang umur, Allah memberikan kesehatan zahiran wa batinan, Allah memberikan ilmu ditambah barokahnya, ditambah ilmunya, ditambah kesehatannya, sehingga beliau tetap membimbing kita untuk menuju jalan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian juga Mbak Ajah Hamidah Sobiyati yang sedang hamil, kita iringkan doa mudah-mudahan dalam hamil yang 4 bulan ini Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin baik janin maupun ibundanya, dan mudah-mudahan terus berkembang menjadi calon anak yang soleh dan solihah. Amin. Kemudian Neng Hajah Nur Halimah Jannah beserta Mas Muhan Wicaksono yang sedang berulang tahun, mudah-mudahan rumah tangganya dengan rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang senantiasa baiti jannati sakinah mawaddah warahmah, untuk bisa langgeng besar sama anak-anaknya dijadikan keluarga yang betul-betul bahagia dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa untuk beliau Umi Ajayati Ruhyati beserta seluruh duriah beliau
Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan beliau senantiasa untuk setia menemani kita, mendampingi kita, khususnya mendampingi guru kita al-mukarram Kyai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alaikum. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام يا حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فاستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج
الحوائج وتنال بالرغائب وغسن الخوادم ويستلقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل في القدر وتنفرج في القرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وغسن الخوادم ويستلقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. شراط الذين أنعمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Acara selanjutnya pesan dan kesan atas nama ikhwan, dalam hal ini akan disampaikan oleh akhina fillah Profesor Dr. Jojo Suparjo Arif Billah. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita pada saat ini dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati tasyakuran atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua dan memperingati ulang tahun beliau Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar yang ke-74. Saya pernah membaca sebuah hadis nikmal abdus solih mantola umruhu wahasuna amaluhu. Hamba Allah, sebaik-baiknya hamba Allah yang soleh itu adalah hamba Allah yang berumur panjang dan baik amalannya. Alhamdulillah, guru kita pada hari ini sedang memperingati ulang tahun yang ke-74 dan Rasulullah pernah bersabda, umatku usianya 60-70, katanya begitu. Dan beliau sudah 4 tahun lebih dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu bukan sebuah apa namanya bonus, bukan bonus, tapi beliau masih banyak tugas yang harus dilaksanakan, terutama di dalam hal membimbing kita semua. Dan saya sudah kira-kira 17 tahun. Ini adalah sebuah kesan barangkali dari saya mengikuti beliau. Setapak demi setapak beliau langkahkan kaki. Yang kadang-kadang tampak di hadapan beliau debur ombak yang menurut kita sangat mengerikan. Bahkan
kadang menghempaskan kami sebagai muridnya ke sana kemari. Bagi hidup ini kadang tidak berarti, akan tetapi kami dengan kukuh, dengan teguh memegang erat apa yang disampaikan atau hikmah-hikmah yang disampaikan beliau kepada kami, kepada kita semua. Kami masih tetap tegar menghadapi segala cobaan atau rintangan untuk mewujudkan cita-cita yang kita harapkan bersama, yaitu watasimu bihablillah, dan tentu saja melestarikan, mengamalkan, serta mengamankan ajaran kita Tarekat Qadriyah wa Naksabandiyah. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, apakah kita sanggup dari sekarang dengan kompak mengikuti jejak langkah beliau? Saya mau tanya kepada semuanya, apakah kita sanggup dengan kompak mengikuti langkah beliau? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah suatu tekad yang ikhlas dari kami semua di dalam mengikuti langkah-langkah beliau ke depan, yang tentu masih sangat jauh. Tentu saja kami berharap mudah-mudahan di dalam usia yang ke-74 beliau mendapatkan ilmu yang sempurna, usia yang barokah, serta keluarga yang sakinah mawadah warohmah, serta umi diberi kesabaran di dalam mengikuti langkah-langkah beliau yang begitu diharapkan oleh kita semua sebagai ikhwan wal akhwat untuk dapat memajukan dan melestarikan amalan kita yang diajarkan oleh guru kita. Terakhir, atas nama ikhwan wal akhwat dan saya sebagai wakil dari seluruh ikhwan wal akhwat, sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-74 untuk Al-Mukarram. Mudah-mudahan sekali lagi diberikan usia yang barokah dan tetap dapat membimbing kami semua hingga kami benar-benar mendapatkan pencerahan yang dapat mengikuti segala harapan-harapan dari beliau tentu saja, dan mudah-mudahan keluarga beliau juga diberikan umur yang panjang, juga keluarga atau anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga kelak dapat meneruskan perjalanan beliau. Saya kira tidak perlu panjang lebar. Sekali lagi kami berharap mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan petunjuk untuk dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh ikhwan wal akhwat, bahkan oleh organisasi kita Tarekat Qadriyah wa Naksabandiyah, sehingga kita mendapatkan perjalanan yang benar-benar bisa kita nikmati bersama. Dan mudah-mudahan pondok pesantren kita ini menjadi pondok pesantren yang sejak lama saya harapkan, central of the tasawuf,
menjadi sentral tasawuf, sentral ilmu tasawuf yang ada di wilayah Indonesia, Indonesia Timur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sekedar tali asih atas nama ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Jawa Timur Indonesia Timur akan dipersembahkan untuk Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Untuk itu Al-Mukarram berkenan menerima dan tali asih ini akan diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Hanafi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, secara simbolis karena ini milad maka akan ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Kepada seluruh hadirin ikhwan wal akhwat berkenan untuk membacakan sholawat bersama-sama, nanti kita setelah seluruh ikhwan berkenan untuk membacakan sholat bersama-sama. Untuk itu pada Ustadz Samaji berkenan untuk memimpinnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu عليه وسلم الله صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام يا رسول سلام صلّى عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه الشرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي. Kami persilahkan untuk Al-Mukarram meniup lilin yang sudah disajikan, dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng. Kepada Al-Mukarram didampingi Umi, kami persilahkan. Alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya
الفريقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي يا رسول سلام سلام عليك صلوات الله اللهم صل على محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ما رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا عودك الصافي المبرد مرحبا وردنا يوم الشري مرحبا محمد العين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 نور العين مرحبا 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 ما ننسلك مرحبا مرحبا بالشرع إلا إليك الله مرحبا 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 نور العين مرحبا 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 جد الحسين رب فاغفر لي ذنوبي يا الله كات الهدي محمد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب السكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Hadirin,
Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, selanjutnya mari kita ikuti sejenak tausiah dari Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Untuk itu sepenuhnya waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Muhyiddin Syekh Abdullah Mubarak Syekh Kiai Masyhibul Wafatajul Arifin radhiyallahu al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ilahi anta maksudi wa ridoka wa lubiyatini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwan dan akhwat yang dimanapun berada, alhamdulillah, terima kasih atas doa-doanya dalam doakan kami sekeluarga. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua apa yang kita lakukan. Para ikhwan dan akhwat yang semuanya, kita di bawah bimbingan guru kita Syekh Kiai Ahmad Shohibul Wafatajul Arifin, ya, telah mendapat amanah. Amanah yaitu mengamankan, melestarikan, mengamalkan Torekat Qur'aniyah Syahbandiyah Pondok Pesantren Sukralaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai saat ini kita semua ikhwan dan akhwat sama-sama memegang amanah itu. Bahkan amanah itu sudah kita laksanakan kurang lebih 45 tahun. Alhamdulillah, ya, dengan pertolongan Allah, dengan barokah kepada Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan yaitu hasil daripada apa yang kita harapkan dan guru yang diharapkan oleh guru kita. Maka dari itu harapan kita tetap, kita tetap istiqomah, yaitu dalam suatu kondisi apapun tetap kita jangan berubah, kan ya? Ya, hatta dalam keadaan situasi apapun kita tetap istiqomah, tetap semangat, karena amanah ini bukan ditempatkan kepada saya pribadi sebagai sesepuh. Tapi kita semua iwan-iwan itu bertanggung jawab dengan amanah ini. Dan kesuksesannya ini bukan dari saya, ya toh, secara syar'inya ini semua kita, mulai tukang sapunya, mulai tukang pelnya, mulai tukang bangunannya, mulai siapa saja yang berkiprah di Pondok Pesantren Suralaya itu punya andil di dalam Pondok Pesantren Suralaya dan perkembangannya yang sampai sekarang ini. Walaupun di daerah sekalipun, semuanya punya andil. Jadi ini bukan usaha saya pribadi, bukan hasil saya pribadi, semuanya ini sama-sama kita bahu-membahu, alhamdulillah, istiqomah, waqtasimu bihablillah, itulah yang mewujudkan kita. Alhamdulillah, selanjutnya juga di dalam lingkungan kita ini yang sangat berperan, ya, kita yang sangat saya cintai, itu istri saya, Umi, yang banyak juga sepenuhnya berperan di dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu bagaimana memajukan, ya, memajukan Pondok Pesantren Suralaya ini, ya. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kesehatan untuk bisa terus-menerus, ya, ikut serta, yaitu mengamankan, melestarikannya. Hanya dengan petunjuk pertolongan Allah lah kami bisa semua melakukannya. Inilah haula wala quwata illa billahil azim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua ikhwan yang hadir, yang tidak hadir, yang semua punya istilahnya turut serta membangun, turut serta melaksanakan, mengamankan, melestarikan. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir hidup kita, kita mendapatkan hadiah husnul khotimah, dan segala kekurangannya kami sekeluarga, termasuk Umi, termasuk anak-anak saya, cucu-cucu saya, di dalam kekurangannya kami sebagai sesepuh mohon maaf, pasti ada kekurangannya, pasti ada kekeliruannya. Harapan kami, dan kami juga akan memaafkan semua seluruh ikhwan dan akhwat di dalam kekurangannya. Mudah-mudahan Allah mencukupi semua dan mengampuni kita semua. Ya Allah, ya Rabbi, jangan sampai kita lalai daripada ingat kepada Engkau, ya Allah. Masukkanlah kami ini ke dalam yang benar, ya Allah. Keluarkannya ke jalan yang benar, ya Allah. Berilah di sisi kami kekuasaan yang dapat menolong, ya Allah. Jangan Engkau bebani kami beban yang kami tidak kuat memikulnya, ya Allah. Jangan
kamu bebani, kami tidak bisa menerimanya ya Allah. Ya Allah, jangan kamu sesatkan aku setelah kau beri petunjuk ya Allah. Jangan kamu hukum aku ya Allah, atau lupa ya Allah. Kepada siapa lagi? Kepada engkau ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridoka madrubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi wa ridoka madrubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi wa ridoka madrubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Safaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karama Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Syekh Abdullah Mubarak nam Syekh Yamin Muhammad Sobiqul Lafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, sebagai penutup berkenan Ustaz Maliki untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka haqqil Fatihatil Mu'addamah. Baqi jamil awliya illa min al akhyai khususan ahli silsilatil qatiriyah rahmani ya Allah. Ij'al ya Allah anta ja'ala al-Syekh Yai Haji Muhammad Ali Anafi Akbar wa syawjatihi wa uladi wa durriyati ahli baiti ij'alhum ya Allah sihatan dohiram wa batinan ya Allah antarjukahum ya Allah rizqan wasian halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, acara ini selanjutnya kita kembalikan kepada studio Mahadwa. Semuanya nanti akan dipandu persajian khusus, persembahan khusus dari tim yang dipandu oleh Gus Opik di studio Mahadewa untuk menyajikan persembahan hiburan dan lagu-lagu yang telah disiapkan untuk acara milad beliau ini. Kepada studio Mahadewa kami persilakan. Hiralat Mahaben ya, Mahaben.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikhwan wal akhwat TGN Ponpes Suralaya perwakilan Ambon Ashabul Kahfi mengucapkan kepada Abah Ali selamat hari milad ke-74. Semoga diberikan kesehatan dan umur yang berkah agar dapat selalu membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk. Mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk. Mabaruk alfa mabaruk ya palingkan diri dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu. Kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu. Alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
ikhwan wal akhwat TGN Ponpes Suralaya perwakilan Ambon Ashabul Kahfi mengucapkan kepada Abah Ali selamat hari jimat ke-74. Semoga diberikan kesehatan dan umur yang berkah agar dapat selalu memimpin kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk. Mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk. Mabaruk alfa mabaruk ya diri dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu kesetiaanku.
Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam.
mengingat Engkau sepenuhnya, mengingat Engkau sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali aku di sini menunggu dan menanti, jangan kau ragukan kehadiranmu saat bersamaku, biarkan saja
yang lalu biarlah berlalu. Lupakan saja kehidupanmu yang dulu. Tinggalkan saja masa hidup yang lalu. Tiba saatnya menuju hidupmu yang baru. Di sini terima kasih. Sip, mantap. Mohon doa restunya. Mudah-mudahan Maha Band tetap terus berkaya. Amin. Amen.
look down. Oh yeah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sukses selalu. Adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Adalah jiwamu, rindu ini adalah rindumu, sayang ini adalah darahmu. Ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Nafasku, ku sebut namamu.
itu dengan kakimu aku melangkah. Dengan matamu aku memandang, dengan telingamu aku mendengar.
Selamat siang. Mungkin aku pernah juga merasakan cinta, tapi tak pernah seindah ini. Mungkin aku juga pernah
kusadari semua milikmu, hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hello.